Halo guys, ini kita mau bikin cingcau. Ini pertama-tama kita bersihkan dulu. Dan nanti tuh ini akan di lempeh, tahu gak sih guys? Lempeh yang dimasukin ke api sebentar gitu, kayak kita daun pisang mau bikin pepes ikan atau apapun itu gitu kan dilempeh. Tapi lempeh bahasa Indonesianya saya kurang tahu guys. Kalau yang tahu mohon di komen di kolom komentar ya. Kalau dilempeh itu bahasa Indonesia apa? Dilembekin ya. Tuh ada yang bilang katanya dilembekin. Ya seperti itu. Ini akan saya cuci bersih dulu ya guys ya. Pokoknya disimak terus videonya gimana nanti hasil dari cingcau ini, oke? Tuh guys, dilempeh itu kayak begitu. Dihangatkan ke api, biarkan lembek gitu. Ayo, kalau di tempat kalian apa sih namanya? Kalau di aku mah ini teh dilempeh namanya. Nah guys, ini kita kasih air. Saya sudah cuci tangan bersih ya, jangan ragu. Sudah cucinya pakai sabun juga. Dan ini tuh caranya seperti ini. Kelihatannya itu kayak rujit, kayak kurang itu gitu ya guys. Tapi ini tuh sehat guys. Dan ini tuh biasanya obat panas, bisa pakai cincau. Karena memang pembuatan cincau seperti ini ya. Kalau ingin higienis pakai sarung tangan aja. Guys, dan ini hasilnya berbusa seperti ini. Ini memang biasa ya. Sekarang proses kelanjutannya. Nah guys, ini hasil diperas. Tuh, ini tuh yang besar-besarnya gini. Kemudian ini akan ditambahkan dengan air abu. Kalian sudah pada tahu ya air abunya. Nah guys, ini air abunya. Ini bikin satu gelas aja air abu. Kemudian diaduk rata ya. Oke guys, ini akan saya peras. Kita tuangkan. Tuh guys, dan ini hasilnya. Dan ini kita tunggu hingga benar-benar mengental ya guys ya. Tuh, kita tunggu sekitaran 2 jam atau 3 jam gitu, pokoknya sampai mengental aja. Nanti disimak hasilnya ya. Sekarang saya mau bikin gulanya ya guys ya. Oke teman-teman, pokoknya ditunggu hasil nanti gimana ya, aku bisa atau gagal. Jika ini bisa berhasil, kalian boleh coba resepnya di rumah. Mudah-mudahan ini berhasil. Kelihatannya sih bagus guys ya. Oke teman-teman, hai guys, ini dia hasilnya. Tuh, sudah menjadi cincau. Akan kita coba untuk melihat apakah ini berhasil.
Yuhu. Kok begini? Ini teh berhasil atau tidak sih, Gis? Kok begini sih? Nah, coba sekali lagi. Kok kayak gini sih, Gis? Tuh, kayak kurang kental ya, Gis ya. Ah, ini mah gagal. Gatot, gatot.